Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di Garage Loyal Auto Car. Kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua tentang problem masalah overheat, pelanggaran si Honda Jazz ataupun New City. Ini keluarnya overheat, sudah dibawa ke beberapa bengkel tapi tidak ada hasilnya dan dimasukkan ke bengkel kami. Ternyata setelah kita cek recheck, radiator buntu dan ada kebocoran selang di upper hose. Setelah itu kita ganti, ternyata permasalahannya masih panas. Setelah kita cek menggunakan scanner, data stream si suhu mesin Jazz atau New City ini, ternyata fan-nya itu muter di saat 110 derajat Celcius. Nah, itu sangatlah terlalu tinggi untuk suhu mesin L15 dari New City atau Jazz. Setelah kita cek-recheck, ternyata sensor atau switch fan itu rusak, guys. Jadi dia telat untuk menghidupkan fan radiator yang ada di sini. Ini nanti kita akan mengganti si switch fan dengan switch fan yang baru seperti ini. Seperti ini switch fan yang baru. Nanti kita cek dulu menggunakan data stream berapa untuk suhu yang didapatkan setelah kita mengganti switch fan ini. Normalnya untuk suhu Jazz atau New City dan lainnya itu sekitar 98 derajat Celcius. Oke, kita ganti dulu dengan switch fan yang baru. Tunggu kami. Ini dia seat fan yang lama. Kita ganti seat fan yang baru. Buatan apa namanya, Niko? Oke guys, kali ini kita scan dulu untuk melihat data stream tadi. Ini tipenya Honda City. Kita pilih PGM FI. Kita baca dulu DTC-nya. Ini enggak apa-apa. Ini memang kita sengaja lepas soalnya buat enak nyopotin switch fan-nya tadi, guys. Kita langsung baca data stream aja. Kita pilih engine coolant temperature sensor derajat Celcius. Pilih konfirmasi. Ini masih 83 derajat Celcius. Jadi belum puter. Kita gas saja. Oh ya, kita ambil juga untuk data streamnya engine speed dan fan control. Ini terbaca fan control off. Kita gas saja untuk mendapatkan suhu kerja yang maksimal dulu.
Nah, itu ternyata sudah nyala di 98. Tapi ini fan controlnya ini tidak keluar, mungkin untuk jalur yang di ECU-nya mungkin ada yang putus. Tapi ini tidak masalah. Data aktualnya di sana itu menyala pada 90 derajat dan mati di suhu 96, guys. Coba kita nyalakin lagi. Kita gas lagi sampai suhu 98 sampai kipasnya nyala. Oke, ini kipasnya sudah menyala, tapi cuma sebentar. Kita cek sampai suhu berapa dia. Oh iya, ini mungkin jalurnya sudah dipotong, guys. Terakhir dia mati di 96 derajat. Normalnya itu sekitar 93-an, guys. Jadi untuk sweet fan itu sebenarnya dulunya pernah di bypass kayaknya oleh langsung sweet fan-nya, tidak langsung ECU. Kemungkinan kalau langsung ECU dia fan control-nya akan on dan juga dimatikan pada saat 93 derajat. Mungkin ini dilangsungkan langsung lewat relay. Jadi ini enggak apa-apa karena dia on-nya sudah 98 derajat standarnya dan off-nya 96. Nanti kalau dibawa jalan itu beda soalnya angin yang dihasilkan itu lebih banyak pada saat jalan, jadi insya Allah ini dingin. Oke, untuk tutorial kali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.